Halo kance-kance, sekarang kita ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim. Halo guys, sekarang aku ada di FPP Muara Enim. Kali ini kita akan mengajak kance sekalian ke lokasi stan pengadilan agama Muara Enim yang berada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim. Sebelum ke stan, kita ambil antrian dulu ya kance. Nah, udah dapet nih nomor antriannya. Yuk kita langsung ke stan. Untuk stan kita ada di sebelah pengadilan negeri. Ini dia stan kita, pengadilan agama Muara Enim. Di stan kita akan ada petugas yang membantu menjelaskan informasi yang kance butuhkan. Di sini juga kita sediakan brosur untuk memudahkan kance-kance sekalian. Kance, berikut alur ke stan kita di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim. Pertama, kance masuk dahulu melalui pintu depan. Kemudian, kance akan bertemu dengan petugas meja informasi. Dan kance akan diarahkan ke mesin antrian untuk mengambil nomor antrian. Setelah di mesin antrian, kance klik tombol pengadilan agama Muara Enim dan nomor antriannya akan keluar. Nah, setelah dapat nomor antrian, kance akan diarahkan ke stan pengadilan agama Muara Enim. Di sini, kance akan disambut ramah oleh petugas pengadilan agama Muara Enim. Petugas akan membantu kance dalam menjelaskan informasi yang kance butuhkan. Di stan kita, kance-kance akan diberikan pelayanan berupa informasi mengenai perkara, pendaftaran perkara, pengambilan sisa panjar daya perkara, pengambilan akte cerai, pengambilan salinan putusan, dan lain-lain. Nah kance, jadi selain kalian bisa datang langsung ke kantor pengadilan agama Muara Enim, kalian juga bisa datang ke stan kita di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim. Kami siap memberikan pelayanan prima kepada kance-kance sekalian. Sampai jumpa kance, bye-bye!